sebenarnya saya tidak ingat pasti jumlahnya, cuman ada yang kita datangi tidak ada di tempat, ada yang sudah disampaikan melalui keluarganya cuman sampai sekarang belum ada konfirmasi, ada juga yang terakhir sampaikan sedang sakit. Jadi ada juga yang nomor kontaknya sudah tidak bisa dihubungi, itu ada. Jadi inilah beberapa kendala itu. Tadi saksi apa, Pak? Saksi tadi pernah menjabat sebagai manajer HRD. HRD dan GA manager. Nah, tadi kan saksinya sempat menolak untuk disumpah. Bagaimana sendiri status kesaksiannya tadi? Sebagaimana yang kita dengar bersama tadi, Majelis Hakim sudah upayakan ya, baik jaksa penuntut umum maupun Majelis Hakim sudah sampaikan, cuman yang bersangkutan karena merasa mungkin ada hubungan kerjaan dengan para terdakwa ini, jadi tidak ingin memberatkan ataupun menguntungkan salah satu pihak. Dan kita sebenarnya sudah sampaikan tadi beberapa ketentuan normatif ya, cuman Majelis Hakim tadi putuskan bahwa kesaksian ini tetap bisa dilanjutkan walaupun tidak disumpah untuk jadi alat bukti petunjuk. Nah, ini saksi dari, kalau ada yang mau bertanggung jawab di pimpinan saya, silahkan. Pimpinan saya itu TNI, hubungannya apa? Yang bisa di sini.